Baiklah, bagi peminat drama Nur 2 pasti dah hafal lagu runut bunyi drama tersebut yang dinyanyikan Megat dan juga Emilia. Tapi tahukah anda bagaimana wujudnya kerjasama kedua-dua penyanyi ini? First, tengok dia dekat Mentor. Memang daripada pertama kali, first week dia, dan orang kata first verse dia lah, satu line tu dah cukup untuk buat saya very impressed dengan dia. Malam tu juga memang kita dah memang letakkan story IG, memang support Megan. Terus jadi fans malam tu juga? Terus jadi fans. Apa lagi kita nak sembunyikan kalau kita betul-betul sokong, kita terus tunjukkan je. Megan, kalau di Mentor mungkin sinarnya kurang apabila berkolaborasi dengan Emilia ni, sampai dapat gelaran Ari Lasso dan sebagainya. Megan rasa bagaimana sekarang ni kerjaya Megan walaupun tak menang? Walaupun Megat tak menang dalam Mentor, rezeki ni Tuhan dah tentukan. Biarpun tersingkir awal, tapi ada yang mengambil Megat. Alhamdulillah. Betul. Emilia, betul ke orang cakap Megat ni malu-malu? Dia sebenarnya dia Megat menyuruh, sabar Megat, tenang. Sebenarnya dia memang sangat-sangat malu. Megat, jadi hati tak dia malu Megat? Betul, betul. Cukuplah. Perlu sekali. Sebab pesan, kira baru untuk Megat. Megat pun masih belajar lagi. Emilia, daripada komen di lagu korang ni, sebenarnya banyak orang yang macam berharap kaya ada satu kolaborasi yang lagi-lagi-lagi selepas ni. Benda yang baik, kita akan teruskan je. Selagi ada sambutan, kita buat. Macam kalau lepas ni memang kita ada plan juga. Kalau ada peluang dan untuk lagu yang sesuai, of course kami boleh kolaborasi. Tapi selepas duet ni, Megat pun ada lagu solo dia. Saya pun ada lagu solo saya juga. Dan kemudian ada kolaborasi dengan Kair semula. So kita akan tengoklah yang mana dahulu. Okay, bagi Emilia sendiri, antara dua kolaborasi dengan Kair dengan Megat, mana yang mungkin paling orang kat luar ni paling rasa teruja? Sebenarnya saya pun nak tahu juga. Bila kita keluar dengan Megat tu, saya nak tahu juga siapa pilihan. Maksudnya orang suka yang mana satu. Tapi nampak gayanya sama. Dua orang suka. Sebab macam yang kita fikirkan, saya dengan Megat sangat berbeza. Tapi kena. Saya dengan Kai pula sangat sama, saya kena. So orang kata apa, dia lah dua perisa yang berlainan, tapi dua-dua pun favourite netizen kita.